sin kuadrat x plus 15 sama dengan 0,6. Tentukan himpunan penyelesaiannya dengan domain 0 sampai 360 derajat. Nah, ini bukan sudut istimewa ini, Dek. Karena itu bukan istimewa, berarti kita menggunakan bantuan harusnya pakai kalkulator ya. Ini harus pakai kalkulator, Dek. Baik, saya hitung saja. Saya tuliskan soalnya di sini. Soalnya adalah sin kuadrat x plus 15 sama dengan 0,6 ya. Nah, ini kita cari sin x plus 15 ya. Ini sama dengan tentunya akar dari 0,6. Ini jadi sin x plus 15 sama dengan akar dari 0,6 itu adalah 0,7746 ya. Ini adalah nilai x-nya. Nah, ini atau ada lagi deh ya. Yang minus deh, kan akar kan plus minus. Sama yang minus. Nah, berarti nanti ada di kuadran 1 dan di kuadran 2 juga ya. Tentunya ada di kuadran 3 dan kuadran 4 itu. Ini yang plus. Kemudian yang satunya lagi sin x plus 15 sama dengan min tentunya 0,7746. Jadi ada dua itu kan. Nah, ini kita kerjakan satu per satu langkahnya ya. Langkah pertama, kita ambil nilai sinus yang positif. Jadi nilai sin x plus 15 sama dengan 0,7746. Ini ya. Tentunya ini tuh hanya di kuadran berapa? Di kuadran 1 dan 2 itu kan. Ini untuk kuadran 1 dan 2 ini. Nah, nilainya berapa deh nilai x-nya? Itu sebagai kalkulator ya. Jadi untuk yang pertama ini x plus 15 sama dengan adalah ini kalau di kalkulator 50,77 ya. Jadi x-nya sama dengan 35,77 derajat yang pertama. Benar ya, 10 dulu. Kemudian yang kedua x plus 15 sama dengan ini di kuadran 2 ya, tadi kuadran 1, sekarang kuadran 2. Berarti 180 derajat dikurangi 50,77 derajat sama dengan, langsung saja ya, ini x-nya saya kurangi 15 berkali-kali nulis 114,23 derajat. Nih, yang selanjutnya lagi yaitu yang di kuadran 4 ya. 3 dan 4 plus 15 sama dengan minus 0,7746 ya. Ini di kuadran 3 dan 4 gitu ya. Sehingga nilai x-nya berapa yang diperoleh? Bentar ya. Jadi nilai x-nya adalah ini x plus 15 dulu ya. X plus 15 sama dengan berapa? Di kuadran 3 ya. Berarti 180 ditambah 50 berarti 180 derajat ditambah 50,77 itu ya. Berarti x-nya berapa? Ingat 15-nya di sebelah kanan ya, Dek ya. 215,77 derajat. Kemudian x plus 15 sama dengan 360 min 50,77. Sehingga x-nya adalah 294,23 derajat gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah berapa, Dek? Jadi HP-nya adalah yaitu 35,77 derajat, 114 ya di kuadran 2 ini. 23 derajat, pakai titik 2 aja ya. Titik 2. Dan 215,77 derajat, 294,23 derajat gitu ya. Ini adalah himpunannya. Jadi jawabannya adalah ini ya. Ini sebagai kalkulator soalnya.